Iya, alhamdulillah aku udah punya rumah sendiri akhirnya tahun ini. Tadi baru 3 bulan yang lalu pindah gitu. Jadi bersyukur banget sih, makanya ngalamin si surprise birthday party-nya juga di rumah aja gitu, karena juga lagi pandemi kan, dan ngundangnya juga orang-orang terdekat banget aja gitu sama keluarga. Enggak, keluarga aku udah di sini semua. Udah di sini semua, makanya akhirnya juga beli rumah sendiri gitu, pada tinggal. Iya sih, pasti mungkin semua orang pengen lihat, cuma kan aku alhamdulillah kerja juga udah di umur segini, jadi pasti beda gitu pengennya. Dan aku pengen banget punya rumah sendiri buat keluarga juga sebenarnya, tetap tinggal sama keluarga kan, dan sesuai yang apa yang aku mau sih. Jadi alhamdulillah tercapai di umur 19 tahun. Agak kaget sih tadinya, kayak kirain ya targetnya gak 19 juga gitu, mungkin di atas 20, tapi alhamdulillah ternyata di 19 sudah dikasih rezeki. Konsep rumahnya putih-putih di sini, di YouTube aku ada putih-putih. Konsepnya apa ya, aku sih suka Parisian vibes gitu, jadi lumayan agak klasik-klasik juga tapi dicampur sama modern juga. Kamar kamu juga didekor Parisian? Iya benar, aku custom semuanya sendiri, soalnya kayak tempat tidur juga aku custom, bukan yang langsung beli gitu, sesuai yang mau. Terus akhirnya punya rumah hasil menabung berapa lama bisa? Sebenarnya tuh tadinya tuh kebantu sama pandemi juga sih, karena kan biasanya tuh aku selalu ya alhamdulillah banyak kerjaan juga di luar, terus kalian jalan-jalan juga, anaknya tuh lebih suka kalau jalan-jalan gitu, jadi duitnya tuh ke-spend ke jalan-jalan terus. Tapi alhamdulillah karena pandemi kemarin di rumah terus, jadi semakin bisa nabung gitu. Jadi selama mungkin ya dari 3 tahun yang lalu juga udah nabung sih, udah simpen duit gitu, udah nyari banget rumah sendiri, pengen banget rumah yang sesuai dengan yang dimau. Kenapa? Dua lantai sih. Wah, jangan disebut. Jangan disebut, tapi lumayan cukup besar sih. Cukup besar banget, karena emang aku buat keluarga juga kan, keluarga aku rame, berlima, terus kayak banyak. Iya, suka saudara juga sering ke rumah gitu, jadi gak bisa yang rumahnya kecil. Kenapa? Iya, aku pengen rumah ya begini gitu. Kalau sebelumnya kan emang ada didesain sama orang tua sendiri gitu, jadi kayak ini tuh pengen, aku ya pengennya kayak gini sekarang. Aduh, apa ya, aku lebih pengen mobil mungkin ya, mobil sendiri ya. Aku ya punya sih mobil sendiri, cuma mobilnya lebih kayak buat syuting gitu. Pengennya mobilnya buat aku jalan gitu ke teman-teman gitu, belum ada soalnya. Iya, ngadain donasi juga sih. Alhamdulillah, maksudnya aku ngerasa biasanya tuh aku santunan sendiri langsung aja, nggak pakai dari sosial media gitu kan. Cuma karena kemarin kebetulan dari tim sosial medianya juga ngabarin aku mau nggak kalau ikutan join, terus aku ngerasa kayak wah, ini sesuatu yang baru gitu, dimana bukan cuma aku yang bisa mendonasi tapi orang lain juga gitu. Dengan kayak menurut aku kan mereka ucapin banyak banget, aku menerima ucapan-ucapan gitu, dan gimana di sini dia ngasih ucapan tapi aku juga bisa ngasih ke anak yatim itu gitu, jadi aku ngerasa ini keren banget. Kalau donasi yang ke publik baru tahun ini sih. Kalau sebelumnya selalu ya diem-diem aja, maksudnya sama keluarga selalu diingetin sama mama sih, terutama mama langsung, misalnya aku lupa pun mama selalu santun. Atau kadang-kadang dulu sebelum pandemi sempat datang ke rumah juga santun anak yatim, dibawa ke rumah gitu, berdoa. Ada spesial gak sih? Kenapa? Aku gak tahu ya, mungkin udah 19, jadi gak mikirin kadonya, aku mikirin malah birthday-nya tuh sama siapa, terus kayak aku bisa ngapain aja gitu. Kado-kado tuh masih bertumpukan, aku belum coba ngecekin gitu. Dan bahkan keluarga aku sendiri aja gak ada last kado. Jadi maksudnya emang kita kalau mau kado ya beli sendiri, mau apa yuk gitu, gak yang kado banget gitu. Jadi gak ada sih. Gak ada, makanya gak ada kado gitu. Dari sahabat-sahabat aku ada sih, cuma aku, oh ini ada dari sahabat aku, dikasih cincin gitu. Dah, tapi pernah gak nanti di ulang tahun berikut dikasih cincin dari sahabat? Ya alhamdulillah sih kalau dikasih ya, pasti udah pernah ngerasain, jadi it's okay, udah pernah tahu rasanya seperti apa gitu.
Iya, aku tuh selalu senang main jadi anak SMA karena kayak seru gitu sekolah. Aku soalnya anak homeschooling, jadi nggak pernah ngerasain tuh cinta-cinta masa SMA gitu-gitu. Ngerasainnya malah ya masa-masa SMA di lokasi gitu, jadi nggak pernah ngerasain. Makanya aku selalu senang gitu pakai baju seragam. Gitu. Relate? Nggak sih, nggak pernah ngerasain. Kamu momen-momen sekolah tuh yang hilang nggak sih dari masa-masa kamu? Sekolah gitu. Iya, tapi memang iya hilang sih pastinya, tapi kayak aku udah bikin keputusan akhirnya memilih juga kan karena aku sendiri yang mau kan. Jadi tergantikan sih karena mungkin aku belum pernah ngerasain hal-hal apa momen-momen di SMA itu, jadi aku ngerasa kayak enggak ada yang hilang, cuma ngelihat orang aja paling gimana sih rasanya gitu karena aku enggak tahu rasanya kan. Tapi ya, jadi serunya ngerasain masa SMA-nya di lokasi. Berbeda sih pengalaman sendiri. Kayak orang-orang normal enggak pernah ngalamin kan masa-masa SMA di lokasi. Jadi kayak aku berusaha berpikir positif aja. Gimana sih rasanya hari ini pas sweet 17? Aku udah sweet 19. Iya, udah 19 tahun. Iya, kayak waktu berlalu cepet banget aja sih. Kayak mungkin Mas Dingin aku 17 tahun gitu. Terus sekarang udah 19 tahun. Aku juga kayak pas lihat udah 19 tahun gitu. Mungkin karena pandemi juga kali ya. Kita semuanya di rumah gitu. Ngerasain kayak tahun lalu perasaan baru ini yang 17 tahun ya, sekarang udah 19 tahun. Dan tapi lumayan berasa sih bedanya. Kayak aku juga ya kan udah kuliah gitu. Terus kemarin sempat struggle sama kuliah dan syuting, ngurusin sendiri time management-nya, enggak diatur lagi sama mama. Terus kayak dari homeschooling juga kan waktunya fleksibel banget, terus tiba-tiba ke kuliah yang waktunya udah ada Senin sampai Kamis atau Senin sampai Jumat, terus kayak aku harus syuting semingguan, bahkan dua minggu, bahkan dua bulan gitu. Itu sih jadi lebih dewasa aja mungkin ya. Kenapa? Target 19 tahun kamu aman? Target 19 tahun aku kan aku ya bakal kuliah di luar nih, mungkin lebih mandiri. Terus aku bisa lebih bagus lagi time management-nya, karena itu menurut aku penting banget. Terus pastinya lebih dewasa. Ya itu sih. Kado? Aku jujur belum buka kadonya, baru banget kemarin kan. Semalam tuh kita ada ya birthday party di rumah doang, terus selesai lumayan malam. Udah gak sempet, terus besok langsung press con, jadi belum sempet buka kado. Nah, itu tantangan terbesar buat aku. Aku gak suka game. Bukan gak suka game, aku udah mencoba. Kan aku ngeliat temen-temen aku soalnya semua pada main game gitu. Jadi aku coba. Ternyata emang bukan di situ aja gitu sukanya gitu. Suka sih main game, tapi terutama untuk game-game kayak yang di HP gitu aku kurang. Aku mainnya lebih kayak PS gitu aku main. Kalau yang di HP tuh kurang gitu. Jadi aku kayak kaget pas disuruhnya, tapi menurut aku juga tertantang kan. Akhirnya belajarlah, aku ngobrol sama orang gamenya dari lokapalanya. Terus nanya-nanya juga sama mereka, kebetulan apalagi Brisdia Jody, dia pinter banget kan Brisdia main gamenya. Jadi aku nanya-nanya sama dia, ini kalau omonginnya apa sih kalau bisa dimain game pas lagi mainnya gitu-gitu. Terus tangannya tuh gimana sih sebenarnya? Jadi ketagihan gak sih mainnya? Lumayan pas di lokasinya ketagihan sih. Betul, jadi kan jadi bisa ngobrol gitu sama mereka. Mereka kayak ngerti semua, aku yang gak ngerti. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.